Hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-29, Levante ditahan imbang 1-1 oleh Sevilla. Real Betis ditahan imbang 2-2 oleh Granada. Getafe ditahan imbang 0-0 oleh Espanyol. Villarreal menang 1-0 oleh Mallorca. Barcelona menang 2-0 dari Leganes. Valladolid ditahan imbang 0-0 oleh Celta Vigo. Eibar ditahan imbang 2-2 oleh Bilbao. Osasuna kalah telak 0-5 dengan Atletico Madrid. Klasemen sementara Liga Spanyol hingga pekan ke-29. Barcelona di peringkat pertama dengan 64 poin. Real Madrid di peringkat kedua dengan 59 poin. Dan Sevilla di peringkat ketiga dengan 51 poin. Di peringkat 18 ada Mallorca dengan 25 poin. Espanyol di peringkat ke-19 dengan 24 poin. Dan Leganes di peringkat 20 dengan 23 poin. Jadwal pertandingan pekan ke-30, Sabtu 20 Juni 2020. Granada melawan Villarreal pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Mallorca melawan Leganes pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Masih hari Sabtu 20 Juni, Sevilla melawan Barcelona pukul 03.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Espanyol melawan Levante pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Masih hari Sabtu 20 Juni 2020, Athletic Bilbao melawan Real Betis pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan untuk hari Minggu 21 Juni 2020, Getafe melawan Eibar pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Atletico Madrid melawan Valladolid pukul 03.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Masih pertandingan hari Minggu 21 Juni, Celta Vigo melawan Alaves pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan untuk hari Senin 22 Juni 2020, Valencia melawan Osasuna pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Real Sociedad melawan Real Madrid pukul 03.00 dini hari waktu Indonesia Barat.